Halo Brainsus, sorry banget ya. Dari tadi vlognya nggak ada opening. Jadi kayaknya ini bakal jadi opening di awal aja. Karena sebenarnya gue dari tadi nggak bawa kamera, jadi gue cuma pakai ini nih. Dan akhirnya gue lanjutin aja deh vlognya pakai ini. Kayaknya gambarnya juga oke juga, nggak ada masalah. Jadi kalau kalian Brainsus ngelihat opening ini di depan, sebenarnya ini bikinnya udah setelah gue pergi dari belanja dan muka gue cuma setengah. Sekarang gue mau buang sampah. Oh. Kita sekarang ke section mie dan bertemu dengan Samyang yang selama ini telah hilang. Nih, Samyang rebus nih, Samyang seduh ini. Tapi kali ini kita mau beli singkong. Mau ini kan? Mau berapa? Dua. Nyobain apa lagi nih? Kita jadi tukang nyobain nih, ini mie Korea. Nggak tahu, nong sim udon ini Korea lagi nih. Cobain ini, nong sim. Gue cobain satu deh. Apa lagi ya? Katanya jin ramen bagus. Jajangmen. Ini percampuran antara Sunda sama Amerika nih, jajangmen. Ini kayaknya dalamnya ini nih. Apa? Vegetable ya? Berapa duit? Oh, 16.000. Kita coba yang ini dulu kali, udah. Nih. Neoguri. Moreno. Kita skip dulu yang ini ya. Ntar, next. Ya, Ujil. Lihat ikan udah. Apa ini, belut ya? Tahu deh. Patin kali. Wah, ikan. Ikan asin nih. Hah? Jangan. Ini sirloin ini, tapi masih belum dipotong. Masih belum dipotong. Kalau mau ya ini, tapi ini cuma sekali makan doang. Teplek gini. Tuh, itu tuh. Bagannya tuh. Lihat deh. Buat stick tuh kan ada tuh. Nomor 1 nih, 4. Sirloin nih 4. Steak sukiyaki yakiniku. Terus kalau top set tuh nomor 6 tuh bisa bistik, empal, rendang, sate, dendeng, steak tuh. Steak tuh ada 13. Rib meat, rib eye. Terus 9. 9 apa tuh? Inside. Apa inside? Coba bisa tolong dijelasin chef-chef nih inside nih. Udah lupa agak. Jadi mending apa nih, top set aja. Top set di sini. Kita lihat
cari yang paling murah aja di topside. Dah, yuk. Wah, ini next target. Tapi tampaknya mahal juga tuh. Wah, ini ada yang murah. Ini jebol nggak nih? Merah juga lucu. Banyak yang lucu di sini. Itu meja makan berkaca. Hai, kembali lagi di Masak Tanpa Resep. Sama Pancar Rahmat sini. Lagi nyoba-nyobain, nggak tahu kebelinya kapan, sabar aja deh. Ini juga lucu ya. Saya mau rapat nih. Ini buka nggak? Sini mak. Mbak buka nggak mbak? Sekarang gue mau buang sampah. Oh. Oke. Sekarang gue mau buang sampah ini. Ini udah mati. Nah ini ada 3 warna nih. Yang mana nih? Ini sampah organik. Contohnya kayak sayur-sayuran. Yang ini nggak ada labelnya, gue nggak tahu. Ini baterai, racun serangga, dan lain-lain. Kayaknya ini masuknya ke sini kali ya. Kita sekarang ke bak sampahnya. Nah, ini bak sampahnya. Harusnya orang buang sampah harus rajin. Coba lo bayangin sampah di Jakarta ini kayak apa. Nah, ini kalau misalkan udah seminggu nih, 3 hari lah ini mungkin penuh. Terus itu ditutup. Cobalah buang sampah dengan tertib. Ya, makan kita udah jadi.